calon yang ada suara terbanyak pada Bapak Karen Suar dengan jumlah suara 27 suara, kemudian Bapak Hussein Kesia dengan 26 suara, Bapak Obadiah Kasau dengan 5 suara, dan Ibu Bece Mumut dengan 4 suara. Dari proses tersebut, maka pada hari ini secara resmi BP Lema di ruang sekretariat BP Lema Tehid terpilih secara resmi, dan ini masuk dikuatkan dalam SK dan dikirimkan kepada seluruh orang Tehid di seluruh dunia ini. Kalau ada di Amerika juga dapat. Bahwa Bapak Arin Suwai Natehid dari Wayer Suwaren sebagai ketua badan formatur. Setuju? 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 Maka dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan disaksikan oleh seluruh alam dan seluruh, bahwa pada hari ini tanggal 9 Juli 2019 Bapak Arin Suwai terpilih dari proses aklamasi sebagai ketua badan formatur Tehid Bersatu Kabupaten Sorong Selatan. Sebelum saya kasih komentar yang berikut, saya minta kesediaan beliau untuk memberikan pernyataan atas apa, apakah beliau setuju atau mungkin menolak atau mungkin ada hal lain. Tapi saya harap bahwa ini pilihan masyarakat. Dipercayakan kepada dan keluarga Tehid. Ini adalah komitmen dan kepedulian kita. Apapun yang terjadi dan kita semua siap untuk bekerja. Dan mudah-mudahan ini jadi mimpi besar untuk kita semua. Amin, amin, amin. Kita yang bekerja, cuma bukan kerja tapi menghasilkan uang di 2020. Kita amin. Jadi bapak-bapak sudah memberikan dukungan, berarti kita mau rapatkan. Kenapa bapak belum dengar? Ya. Karena tadi bapak belum nampil kita. Amin, amin. Nah, sekian dan terima kasih. Saya pernyataannya, saya siap. Amin. Terima kasih Bapak Arin Suwai yang telah menyampaikan pernyataan sikapnya bahwa sesuai dengan hasil pemilihan forum yang terhormat ini, beliau bersedia untuk melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan oleh seluruh komunitas masyarakat Tehid dalam jabatan sebagai ketua badan formatur Tehid bersama. Kita berikan syukur kepada Tuhan. Kemudian, baik, kita akan melangkah pada yang berikut untuk masuk dalam wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari proses ini, ya saya kira sudah jelaskan ya, biasanya dalam forum-forum resmi itu kan, kalau pas naik kamar terus pas itu kan asuk atau itu dari Kemudian sekretaris adalah Bapak Obadiah Kasau. Amin. Betul. Kemudian bendahara Ibu Dorce Mumut. Iya, setuju. Setuju. Sebelum saya sahkan, saya minta kepada kesediaan beliau-beliau bertiga supaya menempatkan. Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan Ibu Bendahara. Dapat isya, silakan. Kerja untuk negeri ini. Masa depan kamu punya. Masa depan. Provinsi itu tahun depan sudah. Bapak Luksa tidak usah kecewa. Provinsi itu aman. Tahun depan. Satu bulan lagi kerja. Provinsi itu sudah. Sudah atur itu. Oke, sekarang ini cuma jawaban satu.
karena tolak berarti tidak setia kepada hobi dan hobi. Baik, wakil ketua dua. Pernyataan. Siap. Saya selalu siap untuk pemimpin. Bapak Ibu, saya di sini saya menyampaikan alasan. Alasan yang pertama, saya bendahara di PGRI seluruh Kabupaten Sorong Selatan. Yang kedua, tidak lama dalam waktu yang dekat ada raker PSW Kabupaten yang berlangsung tuan rumah Kabupaten Sorong Selatan untuk Papua dan Papua Barat. Saya bendaharanya. Yang ketiga, saya wakil PWKM. Di PSW saya harus menyiapkan saya bagai personalia, mempersiapkan administrasi dalam rangka raker PSW nanti. Jadi dengan sangat saya menolak, tapi saya selalu ada dalam rapat. Terima kasih. Dari tempat ini mungkin penunjukan saja. Ya, langsung saja. Ya, kira siapa yang bersedia? Ibu Momot. Oke, Bu Syir Momot ya. Ibu Momot. Bu Momot, silakan. Ayo maju. Dan Ibu Sifani. Persoalan kecil ini, persoalan besar. Ya baik. Pertanggungjawaban. Ya, sekali lagi dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada seluruh leluhur pencipta alam semesta, Afumi, Pak yang ada di atas negeri ini, kami atas nama Badan Pengurus Lembaga Masyarakat Adatih hari ini tanggal 9 Juli 2019 menyesakan Badan Pengurus kami, Badan Formatur Teknik Pesantren. Kiranya Tuhan pemilik klub ini dapat diberkati kita semua. Sebelumnya, minta maaf ke Bapak Ibu sekalian, foto bersama. Dan foto ini harus kita kirim. Bapak-bapak toko-toko, tempat depan, tidak boleh. Foto dulu, selesai foto bersama, baru kita lanjutkan dengan tugas-tugas. Supaya tidak berulang. Kamu tak berdiri kan? Betul, betul saja berdiri. Nice, berak korak lagi. Every one. Ada. Oke. Okay. Banyak motor melakukan segala hal menurut kemanusiaan kita. Tetapi kita harap dan kita berdoa dengan sungguh kepada Tuhan bahwa
apa yang kita laksanakan hari ini, Tuhan pemilik ini, Dia akan melihat, Dia akan berada bersama-sama dengan kita. Dia akan menuntun apa yang kita lakukan. Dia akan senantiasa selalu melindungi dan memberkati. Siapapun dia yang nantinya mau merancang kegagalan atau merancang kejahatan, kami semua berdoa Tuhan, Tuhan yang nanti akan berpekan. Saya yakin bahwa ini pengakuan dari manusia. Tuhan akan hadir dalam setiap langkah dan pekerjaan manusia. Amin. Karena rencana yang kita lakukan ini bukan rencana kejahatan. Ini rencana untuk menyelamatkan negeri ini dan masyarakat. Oleh karena itu, di hari ini saya kira sudah sangat jelas dan transparan, terbuka untuk umum. Siapapun dia di atas tanah ini pasti akan membaca lewat mensos atau lewat Instagram atau lewat WA atau lewat nanti saya konferensi pers, semuanya itu akan terbuka. Di Manokwari sudah tersebut empat nama, empat calon. Arfak atas gudung 2, Arfak pantai 2 dengan goreng di bawah. Kita Sorong Selatan juga mungkin nanti kalau Tuhan berkenan, mungkin di bulan Agustus ya, karena rencana di tempat akbar itu, kalau Tuhan sudah berkenan, nanti berkenan rencana dari lembaga kesehatan tadi, pasti akan itu. Nama itu akan muncul dan dipublikasikan kepada semua media. Tahu bahwa di Sorong Selatan ini calon-calon. Siapa yang bekerja itu? Ya kembali ke pemerintah. Baru saja kita bicara tadi, kita baru pemilihan tadi, dan siapa lagi? Artinya nanti akan datang untuk masuk lagi dalam urutan nama-nama yang sudah ada, itu bukan datang, itu hak daripada para calon-calon tadi. Karena yang baru ada di kita ini kurang lebih sekitar 10-11. Mungkin ada lagi tambah, tapi partai ini cuma 8 yang peroleh kursi di DPR. Kemudian dari 8 ini yang bisa masuk itu paling banyak 4, paling sedikit paling 3 atau 2 yang nanti akan maju. Nah, itu urusan dari proses mekanisme, aturan, mekanisme lainnya. Tapi proses ritual adat yang kita lakukan ada, kita rencanakan satu. Saat itu siapa? Itu siapa? Baik, itu kemudian yang saya kira sudah sangat jelas. Kita akan masuk dalam posisi berikut adalah nanti rapat-rapat. Rapat-rapat selanjutnya, kantor ini adalah fasilitas umum yang nantinya badan formatur juga stay. Silakan bekerja di sini, berapa di mana, elemen siapa hari. Hal-hal yang kaitan dengan surat-surat undangan dan lain sebagainya badan formatur buat, bisa menggunakan nama badan formatur dengan alamat, saya boleh pakai alamat yang sama, silakan mengetahui dalam setiap kegiatan ketua lembaga kesehatan untuk sebagai fungsi pengawasan, fungsi kontrol, fungsi pengendalian, tapi juga bagian memberikan arahan-arahan terkait dengan program-program yang telah disiapkan oleh badan formatur. Nanti tugas-tugas lain lebih rinci, saya kira hari ini kita bisa bahas semuanya, karena saya sudah coba buatkan dalam nanti kita hadir di sini, kita presentasi nanti apa yang kurang, apa perlu lihat, terutama badan ini. Nah, ini harus tambah, ini harus kurang, ini harus begini, untuk wilayah ini harus begini, itu nanti ada di bapak-bapak. Diharapkan ada rapat-rapat berikut secara kontinu sehingga proses ini tidak habis di sini. Dia akan jalan terus. Istilahnya dulu melihat komputer dan apa soron kayu di soron. Arpana soron. Tidak arpana soron. Salam maklas kemarin. Soron. Menteri ke. Soron kayu bakar api. Nanti segala sesuatu ini nanti kan kandidat-kandidat ini setelah kita publikasi nanti saya akan publikasi
SKD saya siapkan, serahkan, sampaikan ke sana, nanti ya berikan juga akibat melalui badan pengurus untuk kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan nanti sebagai sistemnya mengatur-ngatur para tokoh-tokoh yang virtual di majlis. Jadi sudah jelas sekali, ini badan pengurus ini kan
pada kursi ini. Yang jelas dilengkapi data nama-nama dari suku yang ada di seluruh wilayah. Dan nanti pertemuan lebih lanjut lagi itu ya, kan? Seluruh wilayah. Jadi kalau memang door-to-door kita bisa dari titik-titik. Mungkin begitu ya. Jadi untuk mengisi komen di wilayah suku masing-masing. Contoh misalnya saya bilang for black apa kabin di bawah ini sudah ada nama-nama ya. Cuma nanti pertemuan di luar lagi untuk tadi door-to-door komunitas. Ini tugas kami, kenapa ini dibentuk, tujuannya apa, untuk kepentingan supaya sukses. Mungkin begitu ya Bapak. Nah karena sekarang ini kalau isi silakan. Betul sudah. Iya. Arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Bukan. Bukan. Suku itu adalah suku komposisi itu hormat turut-turut. Ya. 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 Bukan. Nanti akan dirubah. Tim. Ya, terima kasih. Baik. Jadi kita lanjut ke pentas disampaikan Bapak Sekri. Kalau informasi lagi kan tadi saya sampaikan bahwa rent tugas maka dilaksanakan dan mungkin kalau memang waktu kemudian disampaikan oleh Bapak bahwa ini mau ibadah. Nah, kalau misalkan ada waktu, ya bisa besok atau bisa besok. Namun mungkin di sini kita yang hadir dulu. Kita sekarang bicara dalam begini. Untuk wilayah, contohnya ya, kafe. Kafe ini kan biaya luas ini. Ada serbau, ada renovasi, ada warna, ada rere, ada strip. Oh, terus sampai ini sampai yang bobo di atas. Nah di sini ini yang bisa kita masukkan di sini juga untuk profil di wilayah-wilayah di sini. Iya. Jadi contohnya kita bilang di Sebau, berarti ada renovasi, ada renovasi. Nah, di wilayah Sawyat ada macam sekarang tadi dari Bapak Beki Sedim. Nah, ini semua ini nanti kita dalam mekanisme untuk kita renovasi. Jadi kita sepakat. Apakah kita tidak lanjut terus mencari wilayah-wilayah tadi saya bilang? Kalau besar, mahir ini sudah ada apa-apa, sudah ada dua orang. Kalau kan di mafe, SK bisa ditentukan. Pasti siapa? Di Alwarfa, siapa? Di Nere, siapa? Pilah pilih semua yang menang, ya ini. Kalau disebut pilah pilih itu orang yang sudah mengerti. Bukan separang-separang lagi macam anak-anak kecil. Nah boleh, yang dulu ini bertanggung jawab sampai apa yang bicara ini sampai itu bisa kan tidak. Ini yang saya sampaikan. Mohon-mohonlah, tapi orang semua, tapi mereka tapi semua yang ada ini tehit sampai sanggah. Saudat itu yang murni. Saudat itu artinya apa? Cuma kamu yang di dalam ada yang tahu, sebut. Semua yang buruk ini kamu tahu.
mungkin Bu Sarap sendiri yang tahu, tapi saya tidak bisa sampaikan untuk kamu semua. Oh, jadi kalau teh hit itu orang sudah tahu, dia berarti. Nah, jadi yang saya sampaikan di sini, ada anak Eren sudah dari Wayu-Wayir. Wayir Oho, ada teh hit yang ada di Maru, masuk Wayir yang ada. Tapi teh hit ini, isi semua ini tahu. Jadi Wayir baru tak sampai di tempat kota ini. Itu supaya kamu harus mengerti. Tidak ada orang lain yang dari tempat lain, tapi mungkin saya ya, saya nggak sampai kota itu lah. Tapi kalau nanti kan dari Libra, itu saya kambil, itu semua dari Wayir baru datang di sini. Jadi itu mengerti apa yang saya bicara, ini dasar. Tuhan memberkati, badan yang tadi Bapak Banti Bo, aku ramai di tangan gue, lagi melalui di tempat, oh, Yosus Yisuh deh. Yosus Yisuh apa yang kami bicara hari ini. Tuhan memberkati supaya apa yang kita komitmen masuk dalam tujuan ini supaya kuat, kuat sampai harus menjadi berwajib. Jangan pak tujuan macam tahun-tahun lalu. Hengi senior, senior pemerintahan, tapi molo saya tertawa akibat apa? Karena tehi pak tujuan diri sendiri. Jadi hal-hal yang seperti ini mohon buang semuanya. Baru ngambil beres. Pakai diri, berisi dia dari kita, mari kita berikan kami tujuan kita dalam saya, kita dalam semua sama. Tidak boleh dalam lain-lain lagi. Jadi, dari PD yang ada ini, mohon untuk elemen, jangan hanya berbicara dalam kota. Tapi, yang kemarin kami rapat di Gedung Putih, saya yang sampaikan masukan untuk elemen, saya bilang, sekarang ini kita bentuk ini, tidak boleh elemen diam, dan kerja itu terus. Itu yang saya sampaikan, apalagi kita sudah tentuk perbantuan yang harus dilengkapi semua untuk besok kita ke depan ini, itu sudah ada ya. Jadi saya mohon untuk anak-anak semua, apa yang kita komitmen di sini ini masih kurang. Nanti besok itu mungkin ada di daerah Sanggat, bikin jadwal besok di Wayir, besok di distrik Kola, besok di distrik Saihi, distrik ke Seramuk, semua tempat jalan supaya memberikan arahan semua toko-toko yang ada, hubungi dengan toko-toko yang ada di bawah atau kepala distrik, tolong memfasilitasi dengan fasilitas seperti ini. Anak-anak yang punya besok semua pasti seribu masuk, baru kira-kira nanti seperti apa. Mungkin lima dengan formatur tadi, undang semua kami toko-toko, memberikan pemahaman untuk mereka. Kalau memang mereka memperangkan, cabut lotre. Mana yang dapat nomor satu, dia itu yang lain tuh, jangan semua seribut. Terima kasih, Sibikon yo, saya kembali ke Marfa. Yang selama ini bekerja dari periode gubernur suka dukanya negeri ini ada di Bandung. Betul. Dorang juga sedih. Sekarang ini bagaimana? Itu yang menjadi bagian kita. Apa yang tadi menjadi masukan Pak Ketua? Mungkin kita sudah siapkan skema untuk layak-layak tersebut. Jadi kita kerja dengan potensi yang ada, dengan fasilitas yang terbatas, dengan semua yang ada yang bisa kemarin kita. Kalau nanti besok di Bahaya kita langsung dulu, nanti besok di Bahaya kita dulu, selesai nanti kita ke Bahaya kita dulu, kita mungkin ke info kita dulu, dan ini berjalan terus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dulu berarti langsung kita posisi dia. Akhirnya kita berjalan waktu kapan. Untuk pun yang ada di sini, kasih tahu saja. Kasih tahu, kasih masuk. Kasaran. Kalau sudah datangi kita di sana. Nanti kan dipilih yang apa itu yang nanti semelengkapi apa yang ini. Nanti untuk pembahasan dapat kita sepakat ini hari Rabu besok kosong. Karena kita besar, baru hari Kamis. Boleh, besok kita duduk di sini, ketemu pada formatur. Dan nanti kita tukar dari kelima, kita dulu bahas internal terkait dengan kita sektor-sektor itu tukar, kalau tidak tukar, tukar. Tukar ini nanti jadi sektor saja dari kita. Kita semua tahu tentang operasi tukar dari seperti itu. Nanti demikian ya. Oh, saya. Tapi waktu jadi operasi saya juga, karena
Saya bikin banyak pemberitaan, saya juga melihat dari sub-subnya, itu nanti. Dan yang lain mungkin yang saya sampaikan, terima kasih dari TK kan, TK dan kita bingung semua. Yang lain saya sampaikan, terima kasih dari pemerintah sudah terbentuk, saya sepakat dari awal tadi bahwa sub-sub itu masih berlaku. Makanya daripada koordinator PTO. Nah itu jadi seperti itu. Untuk kami karena memang kami ini sub-sub ini sudah dibentuk dari 2004 tapi sekarang belum ada regenerasi, kami tetap dalam kondisi yang lain. Jadi maksudkan sub-sub saja. Jadi ketika ada pergantian kita akan kepasukan ini. Karena sub-sub ini masuk. Nah, maka saya akan kembali. Jelas. Tapi tujuan sasaran sangat jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita yang hadir di sini kurang lebih 84 orang. Tadi ada lain yang datang dari Bukit Ratu Lalu dan sempat tulis yang sekarang tadi masih ada, ini yang terdata. Ini bagian dari keterpanggilan nurani untuk datang melihat FOMI dan ATH. Ada satu kata dari dan Cipasi Sekda bahwa 2020 itu adalah momen yang menentukan masa depan kurate. Artinya kalau orang teh gagal di tahun 2020, maka mimpi 2024 dan selanjutnya itu yang tidak akan benar. Betul. Jadi beliau tadi pagi sebelum saya datang ke sini telepon cara pendampingan selesai ketemu dengan keluarga di Pati selesai, kemudian saya ketemu lagi sama dengan Pertodas bicara lagi semua selesai terus datang ke tempat. Jadi intinya dari Bapak Sapai Polo, Bapak Sesar, Bapak Des, Bapak Kondol, semua sudah satu hati siap untuk satu orang siapanya. Jadi tidak ada lagi yang sekarang ini sudah bebas, sudah bebas, ada pekerjaan sebagainya, terima kasih Pak Informator. Itu semua dukung, itu sudah ada keputusan di sini. Jangan sampai nanti undangan keluar terus Ares akan datang, kita maksa penyelama ya, baca dulu. Arin Suai, Sekretaris Obadiah Kasau, Ketua Eleman mengetahui, bikin barang apa lagi? Itu lagi. Ini tidak boleh. Ramu sudah. Bapak orang kembali dari tempat ini, sampaikan kepada semua anak kecil yang dari kecil di bawah sampai yang tua yang ramu ini. Bapak ini bilang, ini sudah. Lembaga yang tadi berikut ini tidak berjalan. Nah. Untuk pemulihan kembali, karena tidak ada satu kali kerja bilang tuh sudah lapor selesai, kenapa tidak berubah? Yang kami kali akan dilaporkan dari semua tim sukses di satu yang ada di suku Gemna, yang ada di Papua Nugia, yang ada di apa forum di mana itu sudah berubah sebelumnya. Kalau orang tidak kerja, tidak ada lagi yang lain-lain. Di Marukwari tidak ada lagi kandidat siapa yang masuk ke sana ke semua baru posko di sini. Bahkan ini belum lagi. Itu sudah lari kemana? Sudah belum kasih pangan. Bayar kepala. Bapak ini ada saksi. Berapa siap bayar kepala? Tegas bicara panjang lebar di. Bapak pun siap puan kita nggak siap. Tekan keras. Kita sudah ada dengan lepas sudah jalan. Yang lain tidak perlu disuruh. Jadi saya harap hari ini menjadi sejarah baru di Tanah Tehid. Sejarah baru orang Tehid melakukan konvensi Mansinam 1 Juli 2019 dan mendapat respon dari Sinode DKI Tanah Papua, dari Klasis Manokwari, dari Gubernur Provinsi Papua, dari seluruh tokoh-tokoh mendukung penuh bahwa
orang baik mulai menyelamatkan jati dirinya dan mereka kembali berdoa di sana untuk minta pemulihan atas diri. Dan itu sempat telepon ke saya, bahkan telepon langsung, bahkan kirim lewat WA, kirim lewat SMS, dan kini sudah nyata. Termasuk Papua PLO, tadi ada siapa yang tadi sebut? Papua Andi kan tadi sebut. Papua PLO, ya. Terima kasih untuk lembaga masyarakat adat di Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya mendukung sepenuhnya kegiatan pelaksanaan kegiatan di Masinam dan siap untuk turun melakukan luas pemulihan adat di Ketanda Koto Yalau membuat pesan. Itu resmi, baca di jadi ini cerita, bukan mimpi, bukan cerita, itu fakta. Jadi semua itu kan hari ini ya saya mau bicara apa lagi, karena saya yakin kita yang hari ini tidak mungkin kita mau follow lagi, karena kita sudah cerita 17 tahun. Betul. Nanti kalau kita follow lagi terus, saya mau nolin. Sehingga sisi, sirik sisi. Jadi saya minta itu sudah. Kembali ke jalan sama-sama. Bapak Ketua, Alhamdulillah, dengan support saudara, dengan support teman-teman, mulai dari besok kita sudah siapkan surat resmi dari Badan Informasi Lembaga tanda tangan untuk kita tiba di titik mana dan waktu sesuai di mana. Bapak Kepala siap sudah oke, Ibu Dela Kepala sudah oke, semua sudah berasal di situ. Kita jalan. Pak Wakil Kepala ini sudah masalah. Dari Meko juga dan teman-teman beberapa yang sudah tetap bergabung, mereka juga mendukungkan dengan penuh. Jadi saya kira sudah tidak ada masalah. Tidak kita bekerja saja. Lo mau lihat kamu kerja dulu. Kalau kamu tidak kerja berarti. Terus lo kata begini. Kalau kamu dua, kami tidak mau bergabung. Harus satu. Nah ini ya, sekarang itu kerja pusat ini. Jadi untuk kamu dari Bapak Ketua, ini tugas untuk kamu. Demikian, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita di sore hari ini. Untuk bahasa Dallas. Oh, bahasa. Bagus. Terima kasih. Tadi apa, kita semua sudah ikuti apa yang disampaikan oleh. Jadi secara pribadi saya memang saya sangat-sangat sedih. Pikiran apa, semua apa yang tadi diarahkan oleh Pak Ketua Elema. Inilah ini satu kelalaian untuk kita orang Tahiti. Ini satu kelalaian besar. Tahiti ini kita keliru dengan kata kalimat Tahiti. Maka itu kita di salah negeri ini. Negeri itu saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu, tadi saya ikuti. Saya setuju sekali apa yang tadi Pak Elema sampaikan pada kemarin pertemuan di Indonesia Silang. Itu sudah fix. Sudah fix. Nanti saya sudah kembali dari sana kita sudah berbentukkan LMA TEI bersatu. Kira-kira kita adakan doa kemudian di mana? Sama tanya kita sekarang menjawab. Ini jadi catatan khusus untuk kita. Tidak akan main-main. Betul. Saya akan keras. Tidak akan main-main. Kalau kita salah debat sama tempat nanti kita semua lihat. Berapa Tuhan mau? Bisa saya kesempat. Jadi ini minta saya pertimbangkan, saya sangat coba ya. Karena saya